Halo guys, kembali lagi bersama channel saya Dorko Show. Pada konten kali ini saya akan melanjutkan push rank saya di divisi 1 yang mana kita mendapatkan lawan divisi 2 yang mana di sini saya akan mencoba untuk review satu pemain terjangkung di eFootball. Anjay, kita mendapatkan lawan Peter Cech dengan rating tertinggi 102 ya. Wah, gue penasaran sama nih kiper sengeri apa nih kiper ya? Apakah sengeri Smichel ya atau sengeri Oliver Pan? Oke, langsung saja untuk gameplaynya, simak video berikut ini. Oke, kick off pertama dimulai tim lawan ya. Oke, yang bagi kalian yang tahu Peter Cech zaman Iconic Moment ya, atau PES Mobile dulu, memang kiper haram sini. Meskipun ratingnya 92 tapi refleksnya dan penempatan posisinya gila cok. Bisa dibilang zaman PES Mobile itu kiper halan ya, kiper haram. Alam. Oke, di sini saya akan review salah satu pemain tertinggi di eFootball Mobile ya, CF, yang berposisikan CF. Nanti kalau lancar nanti saya akan reviewnya, tapi kalau tidak lancar auto saya ganti, karena di sini saya lagi penasaran sama nih kiper ya, kiper Peter Cech. Nah, kalau pakai striker Hatlin ya, pemain jangkungnya pasti buntu sih pola penyerangannya sih. Karena di sini Hatlin yang jelas dia mainnya target man yang tidak punya speed dan tidak mempunyai akselerasi yang tinggi. Jadi ya mudah-mudahan kita bisa mereviewnya dengan lancar. Kalau tidak bisa nanti saya fokus menyerang sama kiper GG ya dengan rating 102. Coba tim lawan. Nge-shoot apa yang terjadi? Hampir saja cok. Gila ini. Meskipun divisi 2 tapi gameplaynya tidak main-main. Oke, tendangan bocor oleh tim lawan. Apakah bisa lewat meta-meta corner? Apakah bisa? Oh, nampaknya dapat dihalau. Oh, keluar ya. Out. Nampaknya tendangan kiper oleh Dragoalsio. Coba build up dari belakang. Jelek. Pada Trippier. Di depan sana ada Luis Figo. Tenang lebih dahulu. Tengah ada Bellingham. Tenang lebih dahulu. Barrios. Barrios passing. Oh, nampaknya dapat ditutup oleh tim lawan. Coba tim lawan. Serangan balik. Apakah bisa lewat Messi? Oh, nampaknya dapat dihalau lagi oleh Barrios. Tanggung jawab sih ini Barrios ya. Gila anjir. Ini meskipun standar atau pemain blast player tapi rasa sotem. Coba tim lawan apakah bisa? Oh, nampaknya dapat diblok. Serangan balik lewat Hatlin. Gila, gue harus ganti pemain sih ini karena jujur ini Hatlin memang bintang satu si target man, tidak terlalu nusuk ke depan ya, harus pakai dua striker sih kalau mereview target man ya atau pemain-pemain pancingan ya, karena kalau difokuskan pemain di depan kalau bukan pemburuku memang sulit. Coba crossing, apakah bisa Hatlin? Oh, hampir saja. Oke, nampaknya Hatlin hampir saja minta gol lewat sundulan ya. Coba Drago lewat corner, apakah bisa Hatlin? Oh, nampaknya ke Kak Kanji dan akhirnya gol lewat meta-meta corner oleh Drago Alcio sehingga skor sementara 1-0 untuk keunggulan Drago Alcio. Gila, gue wajib ini sih mengganti Hatlin karena di sini jujur saya mau penasaran sama nih kiper ya, Cech, Peter Cech 102, sengeri apa sih di gameplay ya, apakah sengeri Smichel? Gila, kalau sekarang sih kiper dipegang Smichel sih, gak ada obat main Smichel. Tapi di sini masih belum kelihatan ya si Peter Cech 102 karena untuk serangannya masih belum sangat ngeri sih dari Dragon Sio. Jadi ya gue harus ganti pemain sih, karena kalau saya terus-terusan memakai Hatlin nih pasti buntu sih pola penyerangan. Yang coba tim lawan lewat Mbappe, mencoba ketik sudah dapat ditepis oleh pemain dari Dragoalsio ya, yaitu Donnarumma best player nih bos, senggol dong. Oke, coba meta kick off, meta corner, nampaknya dapat dihalau oleh Messi, bola keluar. Wah, ini gue harus benar-benar harus mengganti si Hatlin sih. Gue harus ganti Hatlin terlebih dahulu ya, karena gue mau review seberapa ngerikah si Peter Cech 102 ini. Oke. Oke, di sini saya mengganti Hatlin ya, digantikan oleh Mbappe. Karena kalau terus-terusan pakai Hatlin, gue malah gak review kiper Peter Cech dari tim lawan. Coba Drago, apakah bisa lewat Pedri? Pedri kepada Mbappe. Mbappe lepas. Apakah bisa placing dan akhirnya gol 2-0 untuk keunggulan Dragoalsio. Gila cok, sementara ini memang Peter Cech lagi babu ya bicara lawan ya, karena jujur 2 gol 2 shoot semuanya itu gol. Jadi masih belum kelihatan ya untuk
Kengerian dari Pietrucci 102 ini mencoba Drago lewat meta-meta serangan balik cepat pada Mbappe. Mbappe mencoba apakah bisa mencetak gol, dan Mbappe tenang dulu dan gol. Akhirnya Drago Alsio mencetak 3 gol ya. Sejauh ini Peter Cech masih belum menampakkan kengeriannya ya, karena jujur kalau di eFootball ini kalau udah kehendak dari Konami, kiper best player pun yang belum max ratingnya kalau udah kehendak Konami pasti GG sih. Meskipun rating kalian kiper kalian 102, 110, kalau udah kehendak Konami bapu ya pasti bapu ya. Itulah Konami jir, tidak bisa diprediksi cok. Sumpah nih emang Konami bikin kesel sih, karena rating besar pun kalau udah kena skrip atau dibapukan pasti bapu. Coba tim lawan dan pressing dan akhirnya gol. Akhirnya tim lawan memperkecil keunggulan ya. Skor sementara 3-1, masih keunggulan Draco. Alsium coba Draco lewat meta-meta kick off, apakah bisa Mbappe di sana? Apakah lepas? Oh, nampaknya dapat dihalau. Coba tim lawan apakah bisa untuk menyamakan keunggulan atau bahkan Draco bisa memperlebar keunggulan, mencoba lewat Mbappe kepada Bellingham. Tenang lebih dahulu di sana Mbappe cari celah, apakah bisa pressing dan gol. Akhirnya Draco mencetak golnya yang keempat, sehingga skor sementara 4-0, maksudnya 4-1 ya. Kok 4-0 sih? Wah, ini Draco lagi ngelawan ini. Mencoba tim lawan apakah bisa lewat Drogba dan sekali shoot auto gol anjir, sehingga skor sementara 4-2 ya. Wah, ini gue harus hati-hati sih, karena ini kiper gue lagi juga lagi babu anjir. Oke, coba Drago lewat meta-meta kick off, apakah bisa di sana ada Mbappe. Lepas Mbappe, tenang lebih dahulu dan pressing dan gol. Akhirnya golnya yang kelima ya dari Drago. Gila sih ini Peter Cech 102 the new Peter Cech ya, epic card. 5 shoot 5 gol. Masih belum menambahkan kengerian dari Peter Cech, karena memang sih kalau udah kena Konami babu ya pasti babu sih, karena ya itulah Konami cocok. Meskipun rating kalian tinggi, tapi kalau udah kena skrip atau game kalian ancur-ancuran, pasti itu tidak akan bisa untuk mengalahkan sistem Konami. Oke, mencoba tim lawan, bangun serangan dari tengah. BTW tadi gue diselebrasi ya di golnya yang kedua tim lawan. Ya terima aja lah bang, habis ini kalau mencetak gol lagi gue selebrasi. Oke, mencoba tim lawan apakah bisa lewat Mbappe kepada Drogba. Oh, namanya dapat dihalau oleh Barrios sehingga tendangan bebas. Apakah bisa tim lawan mencetak gol lewat free kick lewat Botswa kebisa. Oh, namanya dapat membentur pagar petis dari Drogba sehingga tendangan pojok oleh tim lawan, apakah bisa. Oke, tendangan pojok oleh tim lawan, apakah bisa memanfaatkan tendangan sudut ini. Coba dah kirimkan striker, apakah bisa. Oh, nampaknya dapat di tips oleh Donnarumma. Mencoba serangan balik lewat Drago. Oh, nampaknya dapat dihalau. Coba tim lawan lewat sisi tengah, apakah bisa santai terlebih dahulu. Coba tim lawan lewat Drogba mutak-atik. Oh, nampaknya dapat. Oh, hampir. Oh, hampir saja cuy. Coba build up dari kiper, apakah bisa lewat Pedri. Tenang terlebih dahulu di sana ada Mbappe. Lepas Mbappe. Oh, nampaknya Mbappe lepas. Tenang dulu, shoot. Oh, nampaknya dapat tip. Wah, lagi hoki sih kipernya ini sih, karena gue lagi tidak fokus ya tadi ya, on one bingung. Coba tim Drago, coba lewat Mbappe pada Messi. Oh, nampaknya dapat halau. Coba tim lawan apakah berkecil kedudukan. Oh, namanya main skill dia cuy. Drogba pada Skotsua pada Mbappe. Oh, namanya dapat halau. Coba Drago. Oh, nampaknya ketat banget sih ini lagi tim lawan, karena udah nothing dulu sih, karena di menit akhir skor 5-2 udah pokok main dan mencoba Messi kepada Mbappe, apakah bisa Mbappe lepas. Oh, nampaknya ada. Oh, lepas dan flashing dan gol. Akhirnya Mbappe mencetak golnya yang kelima sehingga skor sementara 6-2 untuk keunggulan Drago. Gila sih ini Peter Cech 102 new epic card, masih tidak ada taringnya ya, karena 6 shoot 6 gol sih ini. Wah, ini ngelawak Konami sih. Meskipun rating gede, tapi ya ini kemungkinan lagi dibapukan sih sama Konami ya, sehingga 6 shoot 6 kulit ada tepis-tepis atau refleks-refleks yang gila apa gimana gitu. Tapi memang sih kalau udah kehendak Konami ya, sistemnya tidak bisa dilawan anjir.
Oke, di menit-menit akhir ini tim lawan mendapatkan tendangan jadul ini udah saya pahami ya. Jadi kalau pakai trik-trik itu ya gets away from Mbappe. It's on his own. Mbappe! It's in! And it is becoming almost too painful to watch. Where to next? Even damage limitations is no longer an option. And that's that. A demolition, destruction, annihilation. They simply ran away with it. Mbappe, very much the man of the moment. His boots at their twinkling best. How would you sum up what we've witnessed, Jim? Well, at the moment, Peter, if you want an outfit to win on the road, I'd pick this lot. Thoroughly professional and disciplined. Just a quick announcement. That's it for tonight's match, so it just remains for me to thank Jim Beckett alongside me and to wish you all a very good evening. Seharusnya ini 4 cuy, masih ratingnya main juga. Cukup sekian untuk review dari kiper terbaru Chelsea, Peter Cech 102. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you.